Uni Eropa akan meningkatkan sanksi kepada Iran seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap serangannya ke Israel. Presiden Dewan Eropa Charles Michel menyebut tindakan itu akan menjadi sinyal yang jelas bagi Iran. We condemn this attack launched by Iran against Israel. We have decided to put in place sanctions against Iran. This is a clear signal that we want to send. And we also want to do everything to protect the civilians. Each civilian life matters. We call on the release without any conditions of all hostages. We call on a ceasefire, an immediate ceasefire. And we want the humanitarian access for the people in need in Gaza. Selain itu, para pemimpin Uni Eropa akan mengambil tindakan-tindakan pembatasan lebih lanjut terhadap Iran, khususnya terkait pesawat tak berawak dan rudal. Tindakan ini dilakukan karena munculnya kekhawatiran bahwa serangan Iran kepada Israel bisa memicu perang yang lebih luas di Timur Tengah. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengingatkan kepada para pemimpin bahwa negaranya masih sangat membutuhkan dukungan untuk memerangi invasi Rusia. Zelensky meminta lebih banyak pertahanan udara termasuk sistem rudal Patriot. Senada dengan itu, Michael bilang Zelensky telah meminta negara-negara Eropa untuk membantu meyakinkan AS supaya mempercepat pengiriman senjata dan pendanaan bagi perekonomian Ukraina yang masih dilanda perang. Menurutnya, para pemimpin sepakat bahwa Uni Eropa juga harus memberikan bantuan dengan lebih cepat.